ini adalah budidaya ikan lele. Jadi ini ada kolam dari atas. Nah, ini bagian atas. Terus yang paling bawah juga ada. Kalau ini masih bibit ya, jadi masih kecil-kecil, sekitar satu jari kelingking. Ini kan nampak loh masing kolam gerocok nih. Buat nanti nanu nih. Tambah di anu nih, ale nih. Nah ini masih kecil-kecil. Nah, ini juga masih kecil-kecil. Nah, kalau yang ini sudah besar-besar nih, cukup besar lah, ukuran sedang. Jadi ini dia berkumpul di bawah pancuran air. Nah, untuk makanannya selain pur, ini juga dikasih daun-daunan, daun apa ini, daun pepaya dan daun ini ketela pohon nih. Biasanya kangkung, tapi ini enggak pakai kangkung. Nah, ini juga. Tapi yang ukuran paling besar di sini, kalau untuk induannya di atas tadi ya. Dan selain itu, di sini juga sekitarnya adalah buah durian. Jadi ini semua buah durian. Nah, ini buah duriannya sudah mulai buah. Sudah mulai panen. Jadi ini sekeliling rumahnya banyak buah durian, sawo, dan budidaya ikan lele tersebut. Pokoknya cukup sekian dulu dari desa apa Pak itu? Pulung apa ini? Tegaharja ya? Ya ini putih Mas? Oh ya, ini dari Desa Tegalrejo, Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Siapa di tempatnya Pak Parto ya. Ini banyak budidaya ikan lelenya. Cukup sekian dulu dari saya, sampai jumpa dan ketemu lagi di lain kesempatan.